Nah, ini hasilnya ya teman-teman yang sudah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Epi Husna, yaitu di Greenhouse Kin Flowers. Di video kali ini, seperti biasa, saya mau membuat mini garden dari sukulen dan kaktus. Nah, mau tahu hasilnya seperti apa? Tonton terus videonya. Jangan lupa komen, like, subscribe di channel Epi Husna. Nah, seperti biasa teman-teman, ini bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Ada media tanam, pot terakota diameter 30 yang ceper. Ini sukulen kaktusnya, saya tambahkan jenis aloe vera. Ada pasir silika warna biru, pasir pancawarna, batu pancawarna yang ukuran kecil, pasir malang yang agak kasar. Di sini saya menambahkan 2 picis batu dan 1 karang miniatur angsa dan koas untuk membersihkan setelah tanaman ditanam ya teman-teman ya. Yuk, kita langsung ke cara menanam mini garden ya.
teman-teman. Cantik sekali penampilan angsanya, perpaduan dari sukulen, kaktus, dan aloe veranya. Terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.